Saya sendiri kan udah pernah ketemu secara langsung nih sama Rizky sama TR gitu kan. Yeah. Melihat pasangan muda ini berdua seperti apa sih, Mas? Mereka itu pasangan yang saling melengkapi menurut saya ya. Karena di sisi lain Rizky yang sangat riang ya, sangat ceria, dan Bang TR yang kalem tapi tegas, nice juga. Itu kalau menurut kami sih sangat melengkapi mereka berdua gitu. Dan kita lihatnya tuh asik hati gitu, senang aja ya. Mas, untuk acara akad sendiri nantinya nih, dalam setelah acara lamaran ya, beberapa waktu lagi sih Mas, kalau boleh bocoran sedikit. Keinginannya sih kalau mereka itu secepat mungkin ya, tapi kita masih melihat dari aturan dari pembelatuan bagaimana acara yang bisa dikemas dengan lebih luas skopnya gitu ya, dari peraturan pemerintah. Jadi kita masih melihat potensi itu dari peraturan pemerintah gitu, dan itu juga kan berkaitan dengan venue tempat yang kita akan nanti adakan acaranya. Pasti udah ada gambaran nih Mas, di outdoor atau di indoor nanti? Kalau untuk tempatnya di mana sih Mas? Mungkin Jakarta Selatan atau di mana gitu? Kita di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Mas, ada kesulitan nggak, kan ini masih tengah-tengah PPKM tadi kan, masih meninjau terus nih kata Mas Jaya sendiri. Betul, sangat amat banyak kesulitannya untuk masa penyesuaian ya. Kalau selama PPKM ini, pada dasarnya kalau kami yang mengerjakan memang ada ekstra beberapa hal yang harus kita juga menyesuaikan ya, jangan sampai ada masalah saat pelaksanaan dan setelahnya. Tapi di sisi lain juga kita harus mengakomodir keinginan dari Ricis, dari Bang TR, keluarga. Seperti kayak kemarin, pada dasarnya mereka ingin juga hari yang berbahagia ini juga diundang atau juga diikuti oleh banyaknya keluarga tamu undangan yang lain yang ikut hadir ya. Tapi di sisi lain juga kita kan terbatas. Gitu ya, dengan keterbatasan jumlah orang yang bisa hadir di satu tempat pada waktu bersamaan pada acara itu gitu. Itu keterbatasan. Sebelum acara akad nih Mas, ada serangkaian acara lagi nggak, kayak pengajian mungkin ataupun siraman? Untuk rangkaian setelah nanti. Sebelum. Nah, kalau itu juga kita masih beberapa tempat yang harus kita tentukan ya, karena memang kan itu masalahnya adalah keterbatasan dari gedung-gedung itu sendiri. Ada beberapa tempat yang kita lihat dan kita ajukan itu di mana dari luas kapasitas dan juga jumlah orang yang akan hadir itu juga yang harus kita fixkan terlebih dahulu yang akan dikerjakan sebelum akad. Iya, sepertinya memang akan ada unsur budaya yang dibawa sepertinya Jawa, yaitu dengan cara selaman dan juga pengajian. Oh, tetap ada ya berarti nanti. Kalau untuk itunya pakaian untuk keluarga itu kemana? Kalau masnya lagi? Kalau untuk udah ada belum Mas rencana buat keluarga daerah ataupun keluarga Rizis gitu? Seragam mungkin yang minta untuk belum ada. Kita masih semua masih pembahasan menentukan. Kapan Mas rencana kira-kira untuk ketemu? Kita dalam waktu dekat, insya Allah minggu depan. Minggu depan ya. Berarti acaranya nggak akan lama lagi juga ya Mas ya? Iya. Keinginan mereka memang kan secepatnya. Sebelum jadi, akhir tahun mungkin. Iya, insya Allah mudah-mudahan ya. Semua terlaksana sesuai dengan keinginan. Dan juga sesuai dengan kita mengikuti aturan dari pemerintah gitu, bahwa tidak menyalahi aturan untuk kita menyelenggarakan acara yang dalam skop yang lebih besar dari acara lamaran. Tentang acara lamaran memang juga karena Ricis juga banyak sekali keluarga, banyak sekali teman-teman yang hadir, boleh juga skopnya juga seperti acara resepsi gitu, acara lamaran. Mas, berarti nanti ada pembatasan untuk tamu ya, mungkin ya, kemungkinan gak, mungkin keluarga besar aja atau dan sedikit sahabat-sahabat Rizis. Iya, pasti. Nah, ini juga yang harus kita lihat sendiri bahwa saat sekarang memang kalau untuk acara itu pasti kan kita selalu mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah ya. Masalah PPKM apalagi untuk pembatasan dari jumlah orang yang hadir seperti itu, dan juga untuk
seperti apa mereka hadir itu, apakah dine-in ataukah hampers gitu. Ini kan sebenarnya yang masih kita harus selalu update dari pemerintah untuk kita ikuti, dan semoga COVID-nya lebih baik, maksudnya kondisinya lebih baik, jadinya pemerintah lebih melonggarkan untuk itu, dan kita bisa mengakomodir untuk bisa membuat acara sebaik mungkin dengan dine-in gitu, makan di tempat, sehingga acara itu terasa lebih, ya lebih ini, lebih apa namanya, lebih terasa gitu ya, tidak hanya datang setelah itu pulang.